Sulaiman Kondang wafat pada tanggal 11 Desember, selengkapnya dalam Today's History. Desember 2004, seorang insan musik Indonesia tutup usia, Jauhar Zaharsyah Fakhrudin Rusli. Wafat pada umur 53 tahun. Selain menyanyi, ia juga mampu menulis puisi dengan baik. Bakat menulis tersebut tentu berasal dari sang kakek yang juga seorang sastrawan kondang Marah Rusli. Kang Heri atau sapaan akrabnya, wafat setelah sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit akibat serangan jantung. Hari Rusli merupakan sosok musisi yang dikenal oleh berbagai kalangan. Saat jenazahnya dimakamkan, beberapa orang besar di Indonesia turut hadir. Beberapa di antaranya adalah Jenderal Wiranto, Arif Rahman, dan Putu Wijaya selaku sahabat terdekat Hari. Ia memang sangat terkenal sekali dengan karya-karya yang satir, sedikit menyindir gitu. Pada saat itu gitu ya. Tapi memang namanya itu masih bergema sampai sekarang, dan dia juga merupakan lulusan gitu ya. Dan ini juga mendirikan rumah musik akhirnya yang dinamakan Rumah Musik. Jadi kita tuh yang keren tadi kan, You Are The Universe-nya Brand New Hafiz nih. Merah, kuning, hijau. Adrian tahu nggak kenapa namanya merah, kuning, hijau? Nggak tahu. Nah, nanti akan kita ngobrol. Sekarang.